والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Adakah patut kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri? Wa antum tatluna alkitab, manakala kamu pula membaca kitab-kitab. Afala taqilun, apakah kamu tidak berakal wahai manusia? Wastainu bisabri wassalah, hendaklah kamu pohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Kerana setiap urusan dalam hidup kamu ini menjadi berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang dihormati pengerusi dan ahli atan kuasa surau Al-Munir ini, yang dihormati Tuan Haji Burhan selaku penyelaras dan kawasan ini, yang dihormati ahli atan kuasa penggerak, pimpinan-pimpinan persatuan penduduk dan juga para alim ulama muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tamunya, saya ingin merasakan rasa syukur kepada Allah yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat yang sama-sama kita kecapi pada malam ini, di mana kita diberi peluang oleh Allah untuk kita menjadikan sejarah dalam hidup kita tercatat di dinding-dinding surau ini. Nama yang pertama, orang yang termasuk di antara orang yang terawal yang kita mula bina rumah Allah ini dan juga kita akan kekal nama kita sampailah rumah ini kekal dan sampailah dihancurkan oleh Allah suatu masa nanti. Syukurnya pada Allah kerana kita dipilih oleh Allah dalam keadaan yang orang lain tidak dipilih oleh Allah. Kita dalam banyak-banyak kerja dan banyak-banyak urusan kita, namun Allah kurniakan pada kita untuk kita datang juga pada malam-malam sebegini. Datang bukan tujuan untuk sekadar kita nak meraihkan kegembiraan kita di atas masuknya rumah Allah yang baru ini, tidak. Bahkan kita datang dengan tujuan untuk kita menunjukkan kita hamba kepada Allah. Dan kita harap supaya perhambaan kita ini benar-benar diterima oleh Allah. Kerana tak ramai orang yang diiktiraf untuk menjadi hamba kepada Allah. Ramai orang yang hidup dalam keadaan berhambakan diri kepada selain daripada Allah. Hambakan diri kepada selain daripada Allah ini ramai. Para hadirin sekalian, perhati ramai mana orang kita yang menjadi hamba kepada harta benda. Sibuk dengan harta benda sehinggakan mereka sanggup untuk tidak datang ke rumah Allah. Mereka sanggup untuk tidak belajar dalam hidup mereka. Mereka sanggup untuk mereka membiarkan diri mereka dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Kita tidak. Alhamdulillah, Allah sayang pada kita. Allah gerakkan jasad kita. Allah datangkan kita untuk kita ini tidak menjadikan hamba pada harta benda. Ataupun orang yang menjadikan hamba kepada hawa nafsu. Allah SWT sebut dalam Quran,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat ada manusia yang hidup dalam keadaan menjadikan Tuhan mereka ialah hawa nafsu. Hawa nafsu menjadi Tuhan-Tuhan dalam hidup mereka. Ramai orang yang bertuhankan hawa nafsu. Yang letakkan hawa nafsu menjadi keutamaan. Orang tanya pada dia, kamu tak pergi semayang ke? Tak. Kenapa kamu tak pergi semayang? Aku penat, dia jawab. Kamu Islam ke kafir? Orang tanya dia. Dia kata Islam, jangan sebut-sebut kafir-kafir ni, jangan sebut. Marah dia kalau kita sebut dia, dia demikian. Habis tu, kamu tak takut neraka ke kamu tak pergi semayang? Dia pun jawab, aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Dia je tak ada kekuatan dalam hidup dia. Mengikut hawa nafsu. Ramai di kalangan kita yang hidup demikian. Hidup yang dalam keadaan bertuhankan hawa nafsu. Tuhan hawa nafsu ni sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dalam hadis Rasulullah, manittaba'a hawahu. Orang yang hidup mengikut segala hawa nafsu dalam hidup dia. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dia berangan-angan saja. Para hadirin sekalian, kalau para hadirin sekalian perhatilah, saya nak sebut tentang mengenai bagaimana nikmatnya kita diberi peluang ini. Syukurnya kita di atas nikmat ini. Dan kita kena doa biar Allah kekalkan nikmat ini biar berterusan dalam hidup kita. Nikmat apa dia? Nikmat datang mendengar kuliah. Nikmat kita duduk dalam rumah Allah. Nikmat kita boleh kekal dalam taat pada perintah Allah. Satu nikmat yang tak terhingga. Kerana ramai di kalangan kita rasa hidup ini mulia. Bila mereka rasa hidup mulia? Ada orang yang rasa hidup mulia bila harta benda yang banyak. Bila harta benda banyak, bagi mereka mesti jadi mulia. Sehingga kan berkejaran orang kita cari harta benda. Orang kita sibuk nak dapatkan harta biar banyak, biar banyak. Ini berlaku dalam hidup kita. Sehingga kan ramai mana orang kita sebut, no money, no talk, dia sebut demikian. Money is power, duit menjadi kuasa. Tak ada duit, tak payah cakap lah. Duit ni menjadi keutamaan. Sehingga kan ramai di kalangan kita, bila kita tanya, kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu cari apa dalam hidup kamu? Dia akan jawab, cari duit lah. Cari duit. Bila kita tanya kenapa kena cari duit? Kerana duit menjadi kuasa dalam hidup. Duit ni segala-gala. Tanpa duit, kamu tak ada apa-apa dalam hidup kamu. Yang ni yang menyebabkan di kalangan kita ini sanggup makan rasuah. Sanggup tipu orang. Sanggup tak bayar hutang orang. Bila dia rasa duit menjadi nilai, menjadi ukuran dalam hidup. Ini keadaan yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Duit menjadi satu perkara yang besar pada mereka. Datang Islam, Islam ajar duit tidak menjadi nilai ukur. Kamu jangan ingat dan kamu jangan muliakan orang dengan duit. Rasulullah pesan dalam hidup kita, siapa-siapa yang jumpa dengan orang kaya, kemudian dia hormat orang kaya kerana duit kaya dia, kayanya orang tersebut. 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Allah tak pernah memuliakan orang dengan harta benda. Harta benda ni tak menjadi nilai ukur dalam hidup kita. Jangan kita nampak duit itu menjadi nilai ukur yang utama. Ini benda yang kita kena faham. Bahkan Rasulullah pesan pada sahabat-sahabat, berhati-hati dengan harta benda. Kerana ramai orang yang kalah dengan harta benda dalam hidup. Dia kalah dalam dia nak menguasai diri dia bila dia berhadapan dengan harta benda. Harta benda ni kita boleh tengok berapa ramai orang kita kalah dalam urusan harta benda. Makan rasuah, baca surat khabar, sampai kalut orang kita je rasuah sampai 100 juta lebih. Rasuahnya kenapa? Kerana harta benda. Orang kita suka dengan duit yang banyak. Duit yang banyak ni suka masuk dalam akaun dia 2.6 bilion misal contohnya. Suka dia dapat duit banyak. Bila orang tanya-tanya sikit nak sebutnya, nak sebut kita ni duit harta benda menjadi nilai ukur di kalangan kita. Harta biar banyak, harta biar banyak. Datang Islam, Islam ajar kamu jangan muliakan orang dengan harta. Harta tak memuliakan orang.
Kerana ada orang yang lebih kaya daripada kamu sebelum daripada ini, tapi Allah hinakan dia dengan kekayaan yang dimiliki olehnya. Siapa dia? Yang disebut dengan Qarun. Qarun kaya, ya kaya Qarun. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Bawa anak kunci dia baru, bukan bawa harta lagi. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi ini. Tenggelam dan tenggelam. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Elok dah Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Kenapa? Kerana kita rasa bahawa harta itu menjadi nilai ukur dalam hidup. Ada orang dia tak rasakan harta menjadi nilai ukur. Tapi ada orang yang dia rasa tak dalam hidup dia mulia bila? Bila ada jawatan. Jawatan mesti besar. Yang menyebabkan berebut nak pegang jawatan. Orang kita ni, bila dia rasa jawatan itu menjadi kemuliaan dalam hidup. Bahkan orang kita, jawatan bukan besar sangat pun. Jawatan kecil pun mereka berebut. Jawatan JKKKKKKK. Jawatan paling halus jawatan dia. Berebut juga nak pegang jawatan. Kenapa nak pegang jawatan? Rasa mulia dengan ada jawatan. Datang Rasulullah, Rasulullah betulkan balik. Hidup ni jangan rasa mulia bila jawatan besar. Jangan kamu ingat dengan kamu pegang jawatan kamu jadi mulia dalam hidup kamu. Kerana jawatan itu bukannya satu kemuliaan. Laisa tashrifan walakin taklifan. Tetapi jawatan ini satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah nanti. Lagi pegang jawatan, lagi kita disoal di hadapan Allah. Kita ni jadi suami orang, kita menyesal juga di akhirat nanti. Sampai di padang mahsyar, ramai mana yang jadi suami ni menyesal. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di padang mahsyar, masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri. Isteri melarikan diri daripada suami. Anak-anak melarikan diri daripada mak ayah. Masing-masing lari. Kenapa lari? Kerana jawatan yang dipegang yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang dia jawatan, Allah tanya terus. Tuan-tuan jadi AJK seorang. Tuan-tuan jangan ingat mulia jadi AJK seorang, jangan ingat mulia. Jangan ingat kita dirasa mulia bila kita dipilih jadi AJK seorang. Di akhirat nanti Allah tanya terus. Kamu jadi AJK seorang kan? Seorang tersebut, kamu datang sembahyang subuh berapa kali dalam hidup kamu? Kamu jadi AJK seorang, kan ramai pula letak jawatan malam tu. Nak sebutnya. Kamu pegang jawatan tiba-tiba, berapa kali kamu buat? Berapa kali kamu itu? Berapa kali kena jawab? Pegang jawatan pengerusi persatuan penduduk je. Kita pegang jawatan AJK logong je. Cukup dah. AJK logong je. Allah tanya terus. Dalam logong kamu tu berapa orang yang tak sembahyang berjemaah? Di logong kamu tu berapa orang yang tak tutup aurat? Di logong kamu tu berapa orang akan ditanya? Bila ditanya, kita kena jawab. Tak boleh jawab, lempang. Bila tak boleh jawab, kena aja terus. Allah sediakan tempat. Yang nak sebutnya gambaran bagaimana dahsyatnya bagi orang yang dia pegang jawatan, tiba-tiba dia tak boleh tunaikan tanggungjawabnya. Pegang jawatan bukan kemuliaan. Dalam hidup kita, kita jangan rasa bila kita ada jawatan, kita jadi mulia. Tak. Tetapi pegang jawatan ni satu tanggungjawab. Kita menjadi suami orang, Allah akan tanya, berapa kali isteri kamu khatam Quran depan kamu? Semenjak kamu kahwin dengan dia, berapa kali isteri kamu khatam Quran depan kamu? Khatam Quran je baru tu, tak tanya yang lain lagi. Tanya khatam Quran. Betullah hantaran kahwin tu Quran ni sebut. Hantaran kahwin tu Quran. Bila kamu bagi Quran, kamu suruh tak dia baca depan kamu? Yang tu pun jenuh dah kita nak jawab. Isteri kita ni, dia boleh tanya, boleh dakwa kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya kahwin dengan suami saya ni. Tapi kerana saya kahwin dengan dia lah,
yang menyebabkan saya jadi begini, jadi begini, jadi begini, ya Allah. Dulu elok-elok saya dengan ayah saya. Dulu elok-elok saya dengan keluarga saya. Tiba-tiba bila dah berumah tangga, suami saya jaga saya. Kemudian bila jaga saya, dia tak tunai tanggungjawab. Bila dia tak tunai tanggungjawab, waktu mana tak tunai tanggungjawab, kita kena jawab. Kena jawab di hadapan Allah SWT nanti. Ini nak sebut gambaran bagaimana pegang jawatan menjadi satu tanggungan di padang mahsyar Allah nanti. Kita jadi CEO satu syarikat, Allah akan tanya terus, syarikat kamu bayar gaji duit dia, bayar gaji pada staff kamu kan? Ya, bayar gaji. Berapa kali kamu tanya dia tentang solat? Berapa kali kamu ajar dia tentang jaga aurat? Berapa kali kamu jaga staff di bawah jagaan kamu? Nak kena jawab masing-masing di hadapan Allah nanti. Maknanya satu tanggungjawab. Kamu tak mulia dengan jawatan. Jawatan yang besar, lagi besar jawatan, lagi penat kita. Lagi tinggi kedudukan kita, lagi kita kena jawab. Sekarang kita jadi ketua kampung. Bila kita jadi ketua kampung, kita kena jawab. Di bawah kita ni, berapa ramai anak-anak yatim? Berapa ramai orang-orang miskin? Berapa ramai yang berada di bawah kita? Tu baru ketua kampung. Naik sikit lagi, jadi yang berhormat. Kena tanya lagi. Naik sikit lagi, jadi apa dia? Jadi esko. Naik besar lagi, jadi menteri besar. Naik besar lagi, jadi Perdana Menteri. Jawab tiap-tiap orang yang kamu pegang jawatan ini dan kamu kena bertanggungjawab di hadapan Allah nanti. Ini tanggungjawab kita. Pegang jawatan ini tidak menjadi satu kemuliaan. Laisa tashrifan walakin taklifan. Dia tidak memuliakan hidup, tetapi satu tanggung yang kamu kena menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ni. Ada orang yang besar jawatan di atas dunia, tapi Allah hinakan dia. Rasulullah ajar, dalam hidup ni jangan kamu ingat dengan pegang jawatan tu kamu jadi mulia. Contoh orang yang besar jawatan tapi Allah hinakan dia dengan jawatan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun besar jawatan dia. Besar tak besar jawatan dia, sampai peringkat dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Bila dia sebut saja aku Tuhan yang paling agung dalam hidup dia tersebut, yang menyebabkan terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga orang yang hidup mengaku jadi Tuhan. Aku sendiri pun tak mengaku jadi Tuhan. Iblis kata aku sendiri pun tak mengaku. Fir'aun boleh pergi mengaku. Allah rakamkan dalam Al-Quran bagaimana Fir'aun mengaku dia jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun, dalam hidup Fir'aun ni, dia gaut tak pernah kena. Fir'aun gaut tak pernah kena. Disebut dalam kitab, Fir'aun tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam kitab yang lain sebut, Fir'aun dia tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak kena ganti. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali usah. Nak lawan Fir'aun dia. Nak sebutnya hidup ini bukan mulia dengan jawatan. Habis tu yang kita kejar tiap-tiap hari ni kita kejar apa? Dalam hidup kita ni, turun pagi balik gelap. Kita kejar apa dalam hidup? Orang kita ni kita kena tanya sekali. Kejar apa? Turun pagi balik gelap. Kamu sedang mengejar apa? Kejar harta? Islam suruh dapatkan harta ke? Dalam hidup ni Islam suruh ada harta ke? Kamu nak kejar apa dia dalam hidup? Kejar jawatan? Islam suruh dapat jawatan ke? Tak juga. Habis tu kejar apa? Dalam hidup kita ni, kita sedang mengejar apa dia? Mengejar rupa. Orang Melayu kita kan sibuk sehari dua ni dengan rupa baras pula. Sibuk dengan kuputih dia. Nak sebutnya sibuk orang kita demikian. Muka nak suruh jadi putih, lengan hitam legam dia. Nak gambarkan sibuk dia. Yang perempuan sibuk dengan kuputih. Yang lelaki sibuk dengan badan sadu. Nak suruh jadi badan biar jadi sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Nak sebut.
Ni nak suruh jadi badan sadu. Nak suruh badan menjadi sasa. Nampak dalam keadaan berketul-ketul badan. Kita tanya untuk apa badan berketul? Makan telur 21 biji sehari. Kemudian nasi tak makan. Sayur je makan. Nak suruh badan ni nampak berketul-ketul badan. Nak suruh apa badan berketul? Orang Melayu kita ni, pegang ni, main-main betulkan, pergi gymnasium nak betulkan badan. Nak suruh nampak berketul. Nak berketul ni untuk apa? Untuk pakai seluar dalam naik pentas. Tu je kerja dia. Tak ada kerja lain dipanggil. Nak suruh jadi nampak badan ni berketul. Islam suruh rupa paraskah menjadi nilai ukur dalam hidup? Ni sampai berebut-berebut kain tudung. Orang kita kan berebut-berebut kain tudung. Nak dapat giliran je. Sanggup bertengkar-tengkar. Kan apa dia? Nak dapatkan giliran. Kain tudung tak apa-apa pula tu. Yang nak diberebut tadi. Hilang nilai dalam hidup. Tak ada nilai. Hidup kita ni jadi tak tahu apa. Benda apa yang sedang kita kejar. Kalau rupa paras menjadi nilai ukur dalam hidup, nescaya Bilal bin Rabah tu teruklah dalam hidup ini. Kerana Bilal bin Rabah tu kan hitam kulitnya. Bilal bin Rabah ni, bibir dia tu tebal. Bibir Bilal bin Rabah. Kemudian rambut ni kerinting. Halus-halus rambut Bilal bin Rabah. Kemudian suara dia parau. Suara Bilal bin Rabah. Tapi Bilal bin Rabah, dalam keadaan hitam kulit dia begitu, dalam keadaan rupa paras dia begitu, nilai dia tinggi di sisi Allah. Suara dia didengari di arasy Allah. Suara Bilal bin Rabah dengar sampai ke arasy Allah. Nak sebutnya bagaimana hebatnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah teruk. Ada lagi yang lebih teruk pada Bilal. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az, hitam dia jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah. Hitam sungguh dia. Hitam tak hitam dia. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Nak sebutnya hitam bukan hitam biasa. Hitam metalik senang cerita. Tapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah SWT. Dan jenazah Sa'ad bin Mu'az diiringi seramai 70 ribu para malaikat Allah SWT. Sa'ad bin Mu'az. Habis tu, kita kena tanya dalam hidup kita. Kita kerja apa? Sampai kadang-kadang hidup kita ni tak tentu arah. Orang kita akan jadi dalam keadaan tak terarah. Nak kerja apa dalam hidup? Benda apa yang perlu kita dapat? Yang ni yang kita kena sebut. Pada malam sebegini, nak sebutnya, kejarlah yang pertama, hidayah Allah dalam hidup. Yang pertama ni kejar hidayah Allah. Dalam hidup kita ni, jangan sampai tercabut hidayah Allah. Yang pertama kena kejar dalam hidup, kejar hidayah. Hidayah ni maksudnya apa dia? Bimbingan. Tiap kali mana kita salat, kita sentiasa sebut, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong hidayahkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang lurus ni kita minta supaya Allah tunjuk. Biar kita ni betul. Betul di atas jalan yang lurus. Jangan kita mati dalam keadaan tak betul. Sebab ramai dah orang mati dalam keadaan tak betul. Ramai dah orang yang mati dalam keadaan tengah-ngah-ngah-ngah-ngah menghadap depan Allah. Jalan yang lurus ni apa dia? Jalan di kalangan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan di kalangan nabi-nabi, siddiqin dan syuhada dan juga para salihin. Ni di antara jalan yang lurus. Kita jangan ingat jalan yang lurus ni dibawa oleh Ronaldo, tidak. Jalan yang lurus ni bukan dibawa oleh pelakon-pelakon dan yang dinamakan dengan bintang-bintang yang ternama itu, tidak. Tapi jalan yang lurus ni yang bawa siapa dia? Minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Nabi-nabi tunjuk jalan. Macam mana kamu nak suruh betul dalam hidup? Bimbang kalau-kalau kita mati dalam keadaan tak betul. Tak betul terhadap apa dia? Ada tiga benda yang kita jadi tak betul dalam hidup kita. Yang pertama, kita tak betul pada pegangan. Ramai di kalangan kita salah dalam pegangan. Pegangan ni maksudnya akidah. Akidah ni satu benda yang paling jelas dalam hidup. Jangan tersilap dalam kita berpegang. Jangan. Jangan tersalah pegang syiah, bahasa yang mudah. Jangan termasuk di kalangan orang yang dalam liberal. Orang yang hanyut dalam pahaman liberal. Izam-izam yang baru yang masuk sekarang ni.
Jangan ada di kalangan kita yang tersalah dalam pegangan. Biar hanya Islam yang kita pegang. Islam saja. Wa man yabtairul islami dinan falan yukbala min. Siapa yang cari selain daripada Islam, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Pegangan ni apa dia? Pegangan yang kita yakin dalam hidup kita. Ada di kalangan kita tak yakin dengan Islam. Tak yakin dengan Islam. Islam dalam bab sembahyang, dalam bab sosial, tak perlu pada Islam. Dia sebut dalam bab apa dia? Dalam bab ekonomi, saya tak berapa yakin dengan ekonomi Islam. Saya lebih yakin dengan ekonomi konvensional. Ataupun dalam bab pegangan dia ni, dia separuh-separuh. Beriman separuh dan dia kumpul separuh. Ramai orang kita demikian. Salah dalam pegangan. Bila dia mati, dia boleh jawab dalam kubur. Tak boleh jawab. Masuk dalam kubur, dia tunjuk saja. Ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka. Dia tak boleh jawab, tak boleh jawab, tak boleh jawab. Kenapa tak boleh jawab? Kerana dia tidak betul dalam pegangan. Ramai orang kita salah ni. Salah dengan dalam pegangan. Rasulullah dah pesan dah. Rasulullah kata apa dia? Umat aku akhir zaman akan berpecah kepada 73 puak. Satu puak saja yang betul. 72 lagi tak betul. Ramai orang yang tersalah dalam pegangan. Bila dia tersalah dalam pegangan dia, keyakinan dia kepada Allah, macam mana dia masuk dalam kubur nanti dalam keadaan dia jelas menjadi seorang Muslim? Dia tak boleh jadi seorang Muslim yang betul. Bila kita hidup ni, jangan tersalah masuk pahaman-pahaman yang disebut dengan ism-ism yang sedang diserapi dalam masyarakat kita pada hari ini. Ism liberal, nama Islam juga Islam liberal. Islam liberal kan ada sekarang. Islam moderat, Islam yang disebut dengan pahaman-pahaman yang demokrat, Islam demokrat dan sebagainya. Tak kena gaya kita sesat. Jangan tersalah dalam bab pegangan. Yang kedua orang kita salah kat mana? Salahnya kita ni pada ibadah. Ramai di kalangan kita masih lagi tak betul dalam ibadah mereka. Ibadah dia ingat ke sembahyang ni, sembahyang bila rajin, bila mana setinggal. Tak. Kadang-kadang akidah betul, tapi ibadah dia rosak. Ibadah rosak, ramai di kalangan kita ibadah yang rosak. Kalau anda suruh tuan-tuan baca Fatihah malam ni, ramai kena tegur Fatihah. Suruh baca Fatihah tak betul. Macam mana sembahyang nak jadi betul? Macam mana sembahyang kita nak jadi betul? Fatihah kita tak betul. Benda yang paling asas. Suruh baca tahiyat. Tahiyat pun ramai tak betul lagi. Ramai mana tak betul? Kita jangan jadi syok sendiri, jangan. Ramai orang kita dirasa dia dah Islam, jadi dia boleh faham terhadap ibadah. Tak. Ramai di kalangan kita tak faham dalam ibadah. Bila dia mati, tengah-tengah-tengah dia. Masuk dalam kubur je mereka tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran, bro, boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh mereka. Tak boleh baca mereka. WhatsApp boleh baca WhatsApp. WhatsApp boleh baca malaikat. Quran dia tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Padahal kamu hidup. Kalimah-kalimah yang lain kamu boleh baca. Surat khabar putih kamu boleh baca. Yang disebut dengan surat khabar itu pun kamu boleh baca. Surat khabar India boleh baca. Surat khabar aku kamu tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Sedangkan kamu mengaku kamu mukmin. Kalau kamu sebut mukmin, kamu kena boleh baca Quran. Jangan tak boleh baca Quran. Maknanya ibadah kita. Ibadah kita ni jadi rosak dalam hidup kita. Ramai mana orang yang rosak di sudut ibadah. Kena betulkan balik. Ana harap sangat tuan-tuan yang buat surau ni, mana-mana orang yang tak boleh baca Quran, tulis nama. Senarai betul-betul. Siapa yang tak boleh baca Quran, dia nak boleh baca Quran, senarai nama dia, kemudian buat grup untuk mengajar membaca Quran. Orang yang dah boleh baca Quran, tulis. Siapa yang dah boleh baca Quran di kalangan kita? Siapa yang tak boleh baca Quran lagi, tolong tulis siapa yang tak boleh baca Quran lagi. Tak boleh baca Quran, kamu nak memimpin apa dia? Nak kahwin macam mana nak kahwin?
Kamu nak bawa keluarga kamu ke mana bila kamu tak boleh baca Quran? Kamu nak memimpin masyarakat macam mana kalau kamu tak boleh baca Quran? Kamu nak memimpin ke mana? Orang yang tak ada Quran, macam mana dia nak memimpin? Satu Islam ajar, jangan kamu lantik pemimpin yang tak ada agama. Kenapa sampai tahap demikian? Nak suruh, bila kamu melantik dia jadi pemimpin, biar pemimpin yang boleh bawa kita ke syurga. Kalau kita lantik pemimpin yang tak boleh bawa kita ke syurga, apa beza kita dengan orang komunis? Apa beza kita dengan orang yang tak ada agama sana? Mereka melantik pemimpin juga. Tetapi pemimpin Islam, pemimpin kita, mesti dia ada Al-Quran dalam hidup mereka. Quran tu kena ada dalam diri kita. Bila Quran ada, kita mula belajar. Mula-mula baca dahulu. Lepas pada baca, belajar hafal. Hafal Quran. Anak sebut banyak kali ni. Hafal Quran, jangan malas dalam menghafal Quran. Mengapal dan mengapal. Orang Melayu kita ni mana sikit mengapal. Orang Melayu kita beralasan. Orang tanya, kenapa tak mengapal? Saya tak boleh ustaz, saya benak sikit. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Kecil-kecil dulu makan semut banyak sangat. Bukan semut je lah, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak buatnya alasannya pada dia. Malasnya dia nak mengapal. Orang kita mengapal ayat sama je. Inna a'tayna inna anzalna. Ayat sama je. Kalau semayang dengan orang rumah sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup dia. Kenapa tak berubah? Kerana dia tidak mempunyai kekuatan dah. Kita kena jaga ibadah kita. Jaga ibadah. Nak suruh kita ni sempurna. Minta dengan Allah bagi hidayah. Supaya kita ni nak beribadah. Minta dengan Allah. Bagi Allah, tolonglah ya Allah bagi hidayah. Biar kita rajin cari orang nak belajar. Ni tanda hidayah. Hidayah ni maknanya apa dia? Hidayah. Hidayah maknanya bimbingan. Allah pegang jasad kita. Allah tarik jasad kita. Allah tunjuk. Ni jalan yang kamu kena buat. Itu dipanggil hidayah. Kalau taufik, taufik dibeza dengan hidayah. Taufik maknanya petunjuk saja. Orang tanya pada kita, mana surau Bestari ke apa dia? Nama apa surau ni? Surau Al-Munir. Mana surau Al-Munir? Orang tanya demikian. Kita kata pergi straight, jalan tu dah masuk dalam taman perumahan. Kemudian tengok straight hujung tu, ada surau. Tu surau Al-Munir. Itu dia panggil taufik bagi. Tapi hidayah, hidayah ni macam mana? Orang tanya, mana surau Al-Munir? Pergi straight, tengah-tengah jalan-jalan rumah-rumah tu. Kemudian tengok kat hujung tu ada surau. Itu dipanggil surau Al-Munir. Jom saya bawa. Dia bawa kita straight depan pintu pagar, ditunjuk. Ni surau Al-Munir. Itu tanda hidayah. Hidayah ni maknanya Allah bimbing. Macam malam ni kan. Malam ni, ramai mana orang tahu malam ni ada ceramah. Tapi tak ramai orang boleh datang. Tak semua boleh datang. Yang ramai duduk kat rumah ada juga. Orang tanya pada dia, kenapa tu ramai-ramai dekat surau tu? Ada apa tu? Dia kata ada ceramah sempena pembukaan surau. Hari yang pertama dia sebut ni. Habis tu kamu tak pergi ke? Tak pergi. Kenapa kamu tak pergi? Orang tanya dia. Aku tak dapat hidayah lagi. Senang je dia. Dia tak dapat bimbingan. Memang dia tak boleh datang. Ni hati-hati ni. Orang yang rumah dekat dengan masjid tiba-tiba tak datang ke surau. Siapa-siapa yang rumah dia dekat dengan surau, tiba-tiba tak datang ke surau, confirm dia tak dapat hidayah. Tak dapat hidayah ni satu kemalangan, tuan-tuan. Jangan ingat satu benda yang mudah. Kita rumah dekat dengan surau, tiba-tiba tak datang. Orang yang rumah jauh daripada surau boleh datang. Itu tanda apa dia? Kamu tak dapat hidayah. Kalau Allah sayang pada kita, Allah gerakkan jasad kita. Bila Allah gerakkan jasad kita, jadi senang untuk kita nak menerima yang dinamakan dengan hidayah Allah. Dan kita jadi mudah untuk kita nak mentaati perintah Allah. Ini Allah bimbing, Allah gerak. Kita tidur malam, Allah kejut, bangun. Tahajud katanya Allah. Melalui malaikat ni. Malaikat kejut kita, bangun. Kita pejam mata celik, pejam mata celik. Tanda apa dia? Allah nak suruh kita salat. Tanda apa dia? Allah sedang membimbing kita untuk diberi hidayah. Bila lalu tabung derma, kita pun seluk poket. Seluk poket kita pun masuk duit dalam tabung derma. Misal contohnya,
di waktu tersebut. Kenapa kita boleh bagi? Kerana Allah sedang memberi hidayah. Allah telah sedang menunjukkan kita jalan yang lurus. Ada orang yang lalu, dia tak pun derma. Dia tengok, tak pun derma nak lalu tu, dia pejam mata tu. Pejam mata terus. Kalau hari-hari Jumaat tu, lalu tak pun derma tu, bingkah bangun semayang sunat terus dia. Rajin terus semayang sunat. Nak sebutnya, tak dapat hidayah. Dalam ibadah, biar dapat hidayah. Dua, yang ketiga, dalam hidup kita ni, biasanya kita silap dan kita salah, yang disebut dengan akhlak dalam hidup kita. Akhlak, ramai orang kita salah. Akidah bagus, ibadah rajin, mulut dia cabul. Kadang-kadang mulut tak cabul. Ni, jari-jari pula sekarang ni. Sekarang ni kan jari-jari taib ni. Yang menaik tulis-tulis dalam Facebook dan sebagainya. Tulis kata macam-macam gaya. Caci maki para alim ulama. Kata pada orang alim dan orang salih. Dalam hidup dia ni, seolah-olah dia sudah hilang akhlak. Tak ada akhlak, rosak juga dalam hidup. Doa pada Allah biar kita dapat hidayah Allah yang membimbing akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Biar kata-kata kita, kadang-kadang kita ni sembahyang rajin, pukul isteri pun rajin juga. Ada orang kita kadang-kadang bagus, di sudut akidah dia bagus, tapi mata dia melayari bahan-bahan lucah dan yang tak baik. Kadang-kadang ni tak ada akhlak dia panggil. Tak ada akhlak dalam hidup. Dia elok dah. Bukan orang surau tempat ni, tempat lain ni semua. Orang sini ni bagus-bagus semua. Kadang-kadang bagus-bagus dah yang lain. Akhlak dia rosak. Handphone dia, biasa handphone dia ni mesti ada benda yang dia nak sembunyi. Bila handphone dia ada benda nak sembunyi? Bila dah mula masuk bilik air bawa handphone dia. Bila masuk bilik air bawa handphone, itu tanda dia. Ada benda yang tak kena. Mula kita, dalam hidup kita. Mula buat password. Mula pasang. Ya, buat password tu tak jadi masalah. Tapi, dia sebut terus pada isteri dia, pada suami dia, jangan sentuh handphone saya. Ada benda. Ada apa? Tanda kamu tak berakhlak. Akhlak dalam kekeluargaan. Akhlak ni kena jaga. Kadang-kadang kita bagus dengan orang, tapi kita tak bagus dengan keluarga kita. Rasulullah sebut, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di kalangan kamu, orang yang terbaik dengan keluarga dia, dan contoh yang paling terbaik dalam keluarga dia apa dia? Aku di antara contoh orang yang terbaik dengan keluarga. Sekarang ni lagi dahsyat. Kawan-kawan kita suka mengejek kita dengan penyakit TB dia panggil. Tu tak datang-datang tu ada TB dia tu. TB ni maksudnya apa dia? Takut bini. Kena penyakit TB dia sebut ni. Tu ada tu, kawan-kawan ajak jom minum air. Oh tak boleh lah. Tu kena TB dia tu. Kita kawan sebut tu kena TB dia tu. Misal contohnya. Kena jadi penyakit takut bini. Tak, bukan TB. Kita kena faham. Penyakit kita je ialah kita jaga keluarga kita. Jaga keluarga beza dengan TB. TB ni penyakit takut pada isteri. Bila isteri buat maksiat, kita tak tegur isteri. Itu baru TB. Bila isteri keluar daripada rumah tak tutup aurat, kita tak tegur isteri kita dan anak-anak perempuan kita. Ni baru dianggap dayus. Tapi kalau sekiranya di kalangan kita nak jaga hubungan keluarga, nak jaga kita je. Malam-malam kita dengan orang rumah kita dengan anak-anak, dia bukan dianggap TB, tapi kawan-kawan mengejek. Kawan-kawan mengejek inilah yang menyebabkan akhirnya di kalangan kita tak jaga akhlak kita dengan orang rumah kita. Tak jaga akhlak kita dengan pasangan hidup kita. Bila kita kena penyakit yang dinamakan dengan akhlak yang tak baik. Doa pada Allah. Dalam hidup ini yang dicari ialah hidayah Allah. Jangan kita silap cari. Kalau cari harta, tak ada hidayah, tak ada nilai. Cari pangkat, tak ada hidayah, tak ada nilai. Kerana apa dia? Kerana contoh manusia yang dekat dengan sumber hidayah, tapi tak dapat hidayah. Siapa dia? Abu Talib. Abu Talib kan, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah. Tapi dekat nak mati tu, Rasulullah pujuk dia, pakcik, tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap. Orang lain dah mengucap dah. Pakcik seorang lagi tak mengucap. Mengucap pakcik, tak nak mengucap. Yang Abu Jahal, kenyik-kenyik mata pada Abu Talib. Kamu mengucaplah mengucap, aku tarik berin kamu nanti. Mengucaplah mengucap, dia sebut.
aku tarik peruntukan pada kamu. Yang menyebabkan takut Abu Talib. Takut Abu Talib. Bila takut Abu Talib, dia kata apa dia? Biarlah aku mati dalam keadaan tak mengucap pun. Muhammad, Rasulullah terduduk. Rasulullah pujuk. Pakcik, pakcik. Pakcik, jangan pakcik tak mengucap. Pakcik tak percaya ke ada azab kubur. Ada pada mahsyar. Sebut terus. Muhammad, aku tahu syurga tu betul. Neraka tu betul. Tapi biarlah aku mati dalam keadaan tak beriman pun. Bila sebut saja begitu, Rasulullah angkat tangan doa. Ya Allah, selamatlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Sampai ni kita kena faham. Besarnya nilai hidayah. Nak suruh kita ni cari hidayah je. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, biar dapat hidayah. Kenapa? Kerana hidayah ni, ramai orang yang dah dapat, tiba-tiba tercabut juga. Terbalik dalam hidup. Hari ni tuan-tuan dapat hidayah datang ke surau ni. Tuan-tuan jangan ingat, tuan-tuan kekal dalam surau ni. Besok lusa, Allah balikkan hati, tiba-tiba tak datang ke surau. Tak nak datang ke surau. Orang tanya kenapa tak datang surau? Tak dilantik AJK dah. Tak dilantik. Dulu jadi AJK ni sebut. Dulu jadi, bukan surau ni, surau tempat lain kan. Ni anda semua awal-awal. Tak percaya tunggu 2-3 tahun lagi nak tengok. Nak tengok Allah tarik. Bila Allah tarik hidayah, yang ni kita baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan kamu tarik dan gentak hidayah yang telah kamu bagi pada kami. Elok dah bagi sekarang ni. Boleh baca Quran. Elok boleh baca Quran. Tiba-tiba satu hari Allah tarik. Tuan-tuan tengok orang kena tarik hidayah dan orang diberi hidayah. Siapa dia? Contohnya mudah. Tengok artis-artis. Artis-artis ni ramai mana dulu-dulu artis kita kata teruk-teruk. Bob Lokman. Siapa dia? Syam Kamikaze. Siapa lagi? Ijam Madison. Ni artis-artis yang teruk-teruk dulu. Tapi bila Allah bagi hidayah, masuk hidayah dalam jiwa mereka, berubah menjadi orang yang soleh-soleh pula sekarang. Kita menumpang dengan dia. Sekarang jadi ustaz-ustaz dah sekarang. Yang artis dulu teruk-teruk ni kan, berubah. Ni, kita sebut Fleksi Ayak. Fleksi Ayak ni, perempuan Cina yang bukan Islam. Dulu model majalah. Bukan model majalah. Majalah Hai Mangga Mempelam Queenie ni tak. Model majalah Playboy. Model majalah Playboy. Bila Allah bagi hidayah, masuk Islam, tutup aurat, elok jadi. Tengok cara Allah nak bagi hidayah. Dalam hidup sekarang, elok-elok dengan Islam. Kita boleh menumpang ilmu dengan mereka pula. Artis-artis berubah jadi ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz berubah jadi artis-artis pula sekarang. Berapa ramai ustaz-ustaz yang dulu tak reti nak menyanyi-menyanyi pula sekarang. Dulu-dulu mana ustaz nak menyanyi? Sekarang menyanyi-menyanyi semua dah. Nak sebutnya apa dia? Allah tukar dalam hidup. Dalam hidup kita ni, kita jangan ingat kita kekal. Bila dekat nak mati, tiba-tiba Allah tarik. Nak mengutubillah mudali. Tarik hidayah ni, tak nak mengucap. Allah hanya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam tu. Ada seorang datin datang. Lepas sembahyang tu, dia bawa datang air. Soi. Ustaz, tolong baca sikit ustaz. Air ni, pada air ni nak buat air tawar sikit. Kita tanya, nak buat air tawar pada siapa datin? Nak buat air tawar pada ayah saya. Kenapa pada ayah? Dia kata, ayah saya ustaz dah berhenti solat. Tak nak solat sekarang. Anak kata, bila dia tak nak solatnya? Baru je. Bila dia berhenti solat ni? Dia berhenti pada usia 70 tahun. Dia berhenti solat. Sekarang umur berapa tahun? 78 tahun. 8 tahun dah tak solat. Kenapa dia tak solat? Entah ustaz, kami adik-beradik ni tanya kenapa ayah tak solat. Dia jawab apa dia? Aku dah penat solat. Aku dah penat dah solat. Letih dah aku solat. Kita tanya balik pada dia. Dulu ayah datin ni kerja apa? Kita tanya. Allah segan nak bagi tahu ustaz. Tapi dah ustaz tanya juga, saya jawab je lah dia sebut. Ayah saya dulu ustaz, dia imam masjid ustaz. Imam masjid. Habis tu,
Habis tu dia pencen ustaz, dia pencen jadi imam, dia pencen dengan solat-solat sekali. Solat pun dia tak ada solat lagi. Ada orang macam tu. Allah tarik dalam hidup ni. Bila Allah tarik hidayah, kita tak datang lagi ke surau. Tuan-tuan ingat betul-betul kata-kata ni. Kalau tuan-tuan dah mula tak datang ke surau, tuan-tuan sedang ditarik hidayah. Bila tuan-tuan boleh kekal di surau ni, boleh kita boleh datang dan kita sedang boleh istiqamah bertahan dengan agama kita sampailah kita mati, sampai kita menghadap suatu hari nanti orang terentangkan jenazah kita dekat sini ni, kita masih lagi istiqamah dengan masjid, dengan surau ni. Biar dinding-dinding ni semua tertulis nama kita. Itu tanda kita sedang bertahan dengan hidayah yang Allah bagi pada kita. Jangan sampai kita dah jadi tak sudi lagi datang ke rumah Allah, sehinggakan di waktu tersebut tak ada lagi perasaan untuk kitanya nak dapatkan yang dinamakan dengan hidayah daripada Allah. Anda nak sebut sikit lagi. Tanda-tanda tuan-tuan sedang bertahan dengan hidayah ni sikit lagi. Apa dia? Tuan-tuan rajin sembahyang subuh berjemaah. Bila tuan-tuan dah mula rajin sembahyang subuh berjemaah, jaga solat subuh berjemaah, tanda hidayah itu masih lagi mengekal pada diri. Kenapa? Kerana orang munafik dia tak boleh sembahyang subuh berjemaah. Orang munafik dia boleh sembahyang maghrib berjemaah, dia boleh sembahyang zuhur berjemaah, dia boleh sembahyang asar berjemaah, isyak dan juga subuh dia tak boleh berjemaah. Kalau tuan-tuan jadi berat untuk sembahyang subuh berjemaah dan isyak berjemaah, tuan-tuan sedang mengalami satu krisis, ditarik hidayah, dan tuan-tuan sedang dalam keadaan mengalami penyakit yang disebut dengan munafik dalam hidup. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu sukar untuk sembahyang subuh berjemaah, lepas pada ini, tanda ibu-ibu sedang memiliki suami yang munafik. Tapi jangan sebut malam ni, jangan sebut. Malam ni balik-balik rumah, jangan sebut lagi, bang, confirm dah munafik dah. Jangan sebut begitu, jangan. Diam-diam sudah dulu. Kerja kita apa dia? Mulai daripada malam ni, tugas ibu-ibu pujuk suami masing-masing. Kejut suami masing-masing. Bangunkan suami. Kejut bahasa-bahasa yang lemah lembut, indah pada suami ini supaya bangun sembahyang subuh berjemaah. Dekat dengan telinga dia tu angkat tangan doa. Ya Allah, lapangkanlah suami aku, ya Allah, untuk dia datang sembahyang berjemaah, ya Allah. Doa dia, bangun pagi-pagi. Kejut suami kita. Suami kita balik lewat. Dia balik lewat macam mana pun, kita kejut, abang pergi je. Kejap dia, dua rekaat je. Semayang subuh bukan tiga rekaat pun, dua rekaat je. Pujuk, guna bahasa yang lembut. Abang pergi je semayang subuh berjemaah. Balik je nanti, siap dah nasi kabu, nasi dagang ada semua. Ha, kita sebut demikian. Abang pergi je semayang subuh. Pujuk suami kita. Kenapa kena pujuk? Memang tugas isteri memujuk suami. Kalau kita pujuk suami kita untuk boleh pergi ke pasar raya, boleh beli barang dan sebagainya, kenapa tak pujuk suami masing-masing untuk pergi sembahyang subuh berjemaah? Suami ni, kalau dipujuk, lama-lama dia akan buat. Lama-lama dia akan buat. Kita duduk dekat telinga dia. Jangan marah. Satu pagi-pagi, isteri jangan beletih. Kenapa? Saya nak pesan sangat-sangat. Emosi terganggu. Bila pagi kita bercakap kasar dengan suami kita, dengan anak-anak, dia akan jadi hari yang tak baik pada hari itu. Bercakap lemah lembut pada pagi-pagi hari. Pagi-pagi bercakap dengan kata-kata yang lembut. Qaulan layyinan. Kata-kata yang baik. Bangun pagi je, alhamdulillah Allah panjangkan lagi umur kita. Bangun anak-anak kesayangan. Kita guna bahasa yang lemah lembut. Kejut suami kita, biar suami kita kejut anak-anak. Kita sebut ada suami, abang pergi kejut anak-anak pergi. Kerana tanggungjawab mengejut anak ni seorang suami. Suami kejut anak. Untuk apa dia? Untuk bangun solat. Jangan anak kejut mak ayah jangan. Bangunlah bah, dah tengah hari dah ni. Buat malu company je kita. Nak sebutnya jangan sampai peringkat demikian. Biar kita yang mengejutkan anak-anak ni siapa? Yang disebut dengan suami. Suami kena kejut. Ni memang Allah jadikan demikian. Yang menidurkan anak, isteri. Yang membangunkan anak, suami. Ini keedah Nabi SAW. Tapi sebelum suami bangun, Isteri yang kejut suami. Jom bangun. Allah buat demikian. Satu Islam larang jangan bercerai.
Bila kamu mencerai dengan anak-anak yang sedang membesar, siapa yang nak tidurkan anak? Siapa yang nak bangunkan anak? Tidurkan anak ialah suami, tidurkan anak ialah isteri. Kenapa tidurkan anak isteri? Kerana Allah jadikan suara isteri itu cukup merdu untuk rumah tangga. Sebab tu orang perempuan, dia tak boleh lemah lentuk-lentuk suara dia dengan orang lelaki. Allah sebut dalam Quran, wala taqdabna bil qaul, jangan kamu lentuk-lentukkan suara kamu wahai orang perempuan dengan orang lelaki. Fayatma'al ladina fi qalbihin marad, kerana bila kamu lentuk-lentukkan suara kamu dengan orang lelaki, akan berpenyakit hati orang lelaki yang mendengar. Kita ni dengar suara orang perempuan, lain kita jadinya. Ana ni biasa orang perempuan jemput telefon. Telefon nak jemput ceramah. Ustaz, boleh tak datang masjid saya ustaz untuk ceramah? Ustaz, boleh raya ustaz? Masjid saya pukul 3 petang. Bolehlah ustaz, bolehlah, bolehlah, bolehlah. Lama-lama kita pun sebut, bolehlah. Dia pujuk tersebut. Kita dengar suara dia tu, Sweet 17 terus. Dengar suara merdunya suara. Allah sedapnya suara. Ni mesti muda ni kita sebut. Datang-datang tengok nenek orang dah rupa-rupa. Nak sebutnya, suara orang perempuan. Allah jadikan demikian. Habis tu orang perempuan tanya, suara yang merdu-merdu ni untuk siapa? Sampai tak boleh nak karaoke depan orang ramai. Tak boleh kita nak lentuk-lentuk suara di hadapan orang ramai. Suara ni untuk siapa? Ni untuk rumah tangga. Allah jadikan untuk rumah tangga. Bila tidurkan anak, bapa tak boleh tidurkan anak. Tak boleh tidur anak. Mana tidur anak dengan bapa tidurkan anak? Anak biasa dodoikan anak. Bila dodoikan anak, tak tidur anak-anak. Sebut dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak ni pejam celik, pejam celik. Tengok muka kita tak selera langsung. Dia sebut apa dia? Ummi mana ummi? Abi, abi, ummi mana? Dia sebut demikian. Ummi mana? Kita panggil ummi. Ummi. Hai. Kita tanya anak kita, kenapa tak boleh tidur ke? Tak boleh tidur. Dengar suara abi macam suara bulldozer je. Dengar suara tak selera langsung. Anak ni sebut demikian. Tak boleh tidur. Panggil ummi. Ummi datang. Tidurkan anak. Ummi ni datang tidurkan anak. Buai je. Letak buaian tersebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Anak pun lena tu tidur. Bukan anak lah, dengan bapa-bapa anak pun lena sama. Tumpang sama tidur. Bangunkan anak, tak boleh bapa, tak boleh. Tak boleh ibu, tak boleh. Ibu bangun, tak boleh. Bangun sayang, bangun. Bangun. Ha, dia bangun, suruh bangun tu. Anak menggeliat, dia kejap lagi umi, kejap. Pegang kepala umi, tersembam dengan umi-umi tu. Eh, tak boleh. Akhirnya ummi ni dia tertekan. Bila anak tak bangun, suami tak bangun, dia mula nak marah. Dia mula berletih. Tak bangun-bangun lagi. Pagi-pagi macam ni susah betul nak bangun. Dia mula dia berletih. Bila dia berletih tersebut, hari tersebut menjadi muram. Hari itu menjadi berubah terus. Satu, saya sebut tadi, ibu-ibu guna bahasa yang lemah lembut di pagi hari. Ejok suami. Bangun ni bang, bangun. Abang bangun, abang pergi kejut anak-anak. Nanti hari anak-anak lelaki pergi semayang subuh berjemaah. Pergi semayang subuh berjemaah. Kejut dengan bahasa yang lembut. Jangan guna bahasa yang kasar dengan suami kita, jangan. Bangun bang, bangun. Pergi semayang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je sorang-sorang. Memang makan penampuk tawa tak ada gaya. Pagi je kena lah. Jangan guna bahasa yang lemah lembut ni. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita je bangun dan hidupkan subuh. Kenapa hidupkan subuh berjemaah? Tanda kita mukmin. Tanda kita dapat hidayah. Sebab tu, ana harap sangat surau ni di antara surau yang menjadi kekaguman para malaikat Allah. Biar bukan kita mulia di tempat yang di kalangan manusia saja, tidak. Tetapi biar walaupun kita jauh, tinggal kat kawasan jauh, dan jauh daripada orang ramai dan sebagainya, tapi kita menjadi mereka itu memandang hebatnya. Ini biar sampai tahap demikian.
tak masuk tempat ni kan jauh kan, sesat-sesat kita. Jumpa tai lembu banyak mana tadi? Nak sebutnya susahnya nak jumpa tempat ni. Tapi biar malaikat berjumpa dengan kita. Ha, jangan sampai peringkat kitanya tak meriah. Pagi-pagi subuh biar meriah. Pagi je meriah. AJK seorang kena buat sesuatu. Buat. Kalau boleh tiap-tiap pagi tu ada sarapan pagi. Tiap pagi ada sarapan pagi di seorang. Ha, ramai terus orang. Ni rugi je kita buat makan malam ke dan sebagainya rugi. Baik kita buat pagi. Dengan tujuan apa dia? Lain, kelainan pada kita. Biar seorang ni menjadi center kepada umat. Menjadi tempat kepada masyarakat kita. Bila kita ada masa, datang bergurau senda, duduk makan, hari-hari minggu, kita jadikan surau ini tempat bukan sekadar untuk solat, bahkan dia menjadi tempat pertemuan orang Islam dan menjadi kesatuan orang Islam, sehinggakan musuh-musuh menjadi gerun dengan kita. Ha, ini kekuatan yang mesti ada pada kita kerana kesatuan dan perpaduan di kalangan ini. Dan jangan jadikan sampai peringkat surau ini tempat medan untuk kita berkelahi pula. Jangan. Biar jadikan surau ini medan kesatuan sesama kita. Cari sama-sama kita. Dan hormati orang yang paling warak di kalangan kita. Siapa yang paling soleh di kalangan kita, raikan dia. Hormat dia. Dan kita kena berlumba di kalangan kita menjadi soleh dan juga warak. Mudah-mudahan dengan orang demikianlah kita menumpang rahmat dan syafaat yang datang dalam hidup kita bila kita hidup dalam sasana yang demikian. Anda rasa cukuplah sejam anda cakap ini. Mudah-mudahan sejam ini membawa kebaikan dalam pertemuan kita dan menjadikan kerahmatan dalam hidup kita, dan kita memulakan dengan kalimah yang baik, dengan sasana yang baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah ketemukan lagi kita dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Sekali lagi aku lupa lihaza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum saya berdoa ni, suka saya nak sebut kat luar tu ada yang disebut dengan ada jemaah yang minta saya bawa madu. Madu ni saya tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand, di mana bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak yatim tersebut, saya buat sekolah. Sekolah di bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah yang saya jaga dan saya yang uruskan. Di mana 5 buah sekolah ni kita ambil anak-anak yatim yang susah, orang miskin dan sebagainya. Kita tanggung mereka belajar. Di selatan Thailand, saya ambil anak-anak yang bapa mereka tembak mati. Kemudian anak yatim tersebut saya buat sekolah di Krom Pinang Yana. Mula-mula asalnya ada 22 orang pelajar. Sekarang ada lebih kurang 300 lebih pelajar. Setiap bulan saya dengan kawan-kawan terpaksa cari dana lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan. Nak meneruskan makan minum mereka di sini. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Bila lebah tersebut hasilkan madu, madu ni sendirinya mereka letak depan mereka, mereka sujud selama 3 jam. Mereka bangun tahajud malam-malam, mereka letak depan mereka di padang luas kat luar masjid, luar daripada sekolah mereka sebut, mereka sujud. Mayang jemaah, ada gambar-gambar dan sebagainya. Nangis, teresak-esak anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni menangis. Kemudian ada yang tertidur pun ada juga. Kerana 3 jam sujud ni sendiri. Kemudian madu tersebut dihantar kepada saya di Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Orang yang kena sihir, rumah tangga kita seringkali telagah dan sebagainya. Kemudian banyak benda yang berlaku. Saya bagi orang yang kena sihir minum air madu. Selain daripada itu, bila mereka minum sebab muntah, keluar benda-benda yang kotor-kotor dalam perut. Ada yang benar-benar hitam keluar, ada yang kaca-kaca keluar. Ada kes-kes yang menakutkan. Kita tengok, kita tak percaya orang kita ni kuat sangat ilmu sihir. Orang kita kan, pantang kita, rumah tangga bahagia, sihir terus. Hidup kita ni ada kebaikan sikit je orang sihir. Sekarang ni sihir melalui SMS. Sihir melalui Facebook. Sihir melalui Twitter. Maknanya jin-jin pun ICT juga zaman kita. Maknanya mereka manfaatkan sihir menyihir di kalangan kita. Sihir ni ramai. Jadi saya suruh minum air madu. Ada yang kena penyakit yang teruk, kronik, kencing manis yang teruk. Dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang sekali. Saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Alhamdulillah Allah jadikan demikian kelebihan. Ada yang kena kanser, dia buat amalan. Minum-minum madu, ringan sakit dia. Allah kurangkan kesakitan yang dialami dalam hidup dia. Ada yang kena asma yang teruk, dia bagi pada anak dia, hilang asma ni semua. Saya tengok depan mata saya sendiri, anak
anak saudara saya, dia kena alergi. Dia tak boleh makan makanan seafood. Bila dia makan, dia jadi gatal, kemudian membengkak. Habis tu badan dia membengkak ni, saya bagi madu tersebut, bagi madu tak sampai 5 minit. Turun terus. Menjadi normal balik. Kejut, kita tengok Allah. Allah tunjuk depan mata kepada kita. Bagaimana keadaan yang terjadi ni sendiri. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang dia. Jadi, madu ni, ibu-ibu ambil, ibu-ibu kacau dengan air suam. Kacau dia dengan air suam, kemudian masukkan dalam peti ais. Letak tempat bahagian sejuk tu. Bukan bahagian beku tak. Bahagian sejuk. Pagi-pagi esok, hidangkan pada keluarga. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Kita minum air tersebut, kita rasa nikmat yang tak terhingga. Ini, ya Allah bagi kelebihan. Kebetulan dia wangi pula. Wangian dia terindah. Cuba perhatikan, cuba buat amalan. Ada rakat luar nanti. Jadi ada yang minta untuk saya bawa jugalah. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita lah. Kalau para hadiskan nak niat untuk nak tolong saya bina bangunan dan sebagainya, sekolah saya ada 5 buah di bawah saya ni, di Shah Alam, di Langkawi, kemudian di Kelantan, kemudian di Pahang dan sekolah-sekolah yang lain ni, tuan-tuan ambil pamphlet ya. Nanti jumpa bank, Maybank dan sebagainya, bankinkan saja. Niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah. Itulah bakal-bakal arwah ni. Elok sangkalah kita ni awal-awal. Sekarang waktu mana kita menghadap kepada Allah nanti insya-Allah. Ini mudah-mudahan dia akan jadi kebaikan kepada kita insya-Allah. Kita berdoa sikit. Mudah-mudahan malam tamu kita di surau ini menjadi malam tamu yang indah dalam kubur nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا Tuhan kami malam ini kami berkumpul di surau Al-Munir ini ya Allah dengan tujuan yang satu ya Allah untuk menunjukkan kami hamba kamu ya Allah malam ini malam yang pertama kami berada di tempat yang indah ini ya Allah diniatkan dengan rumah kami ini ya Allah Kamu jadikanlah nama kami kekal tercatat di dinding-dinding ini sehinggalah di hari kiamat nanti ya Allah. Malam ini ya Allah di saat mana kami sedang berkumpul ini ya Allah. Kami menanggung dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kamu rahmatilah hidup kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah sebab kedatangan kami di majlis sebegini ya Allah untuk digugurkan dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami malam ini ya Allah. Kami mula berkumpul di rumah ini ya Allah. Dengan niat yang baik, ya Allah. Agar kamu cahayakanlah hati kami. Cahayakanlah hidup rumah tangga kami. Kamu cahayakanlah perjalanan hidup kami, ya Allah. Dengan jalan yang salih, ya Allah. Sebagaimana nama Al-Munir ini, ya Allah. Yang diberi cahaya itu, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah. Kamu jadikan kelapangan kehidupan kami, ya Allah. Kamu rahmatilah dalam kehidupan kami, ya Allah. Kamu rungkaikanlah setiap permasalahan yang kami lalui dalam hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami, ya Allah, menjadi hamba kamu yang salih, ya Allah. Kamu pilihlah kami, ya Allah, untuk di kalangan hamba-hamba yang salih itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cahayakanlah hati anak-anak kami, ya Allah, dengan cahaya iman pada mereka, ya Allah. Teguhkanlah hati-hati mereka, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang salih, ya Allah. Anak-anak yang membesar dalam keadaan keimanan pada kamu, ya Allah. Terangilah hati-hati mereka, ya Allah. Jadikanlah kemudahan pengajian mereka, ya Allah. Mudahkanlah mereka menghafal Al-Quran nanti, ya Allah. Mudahkanlah anak-anak kami, ya Allah. Bagi mereka, untuk mereka menuntut ilmu agama kamu, ya Allah. Ya Allah, jangan ada di kalangan anak kami, ya Allah. Yang terseleweng akhlak mereka, ya Allah. Yang tersilap dalam pegangan mereka, ya Allah. Dan salah dalam ibadah mereka, ya Allah. Demikian juga pada kami, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah. Agar dijernihkan akidah kami, ya Allah. Kamu jadikan kebaikan dalam ibadah kami, ya Allah. Kamu jadi lembutkanlah bibir kami, ya Allah. Untuk membaca setiap ayat-ayat kamu, ya Allah. Ringankanlah bibir kami, ya Allah. Kamu sambungkanlah hubungan kami yang baik, ya Allah. Di atas nama kamu, ya Allah.
Kami berukhuwah dengan pasangan hidup kami, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kamu kekalkanlah ukhuwah kami dengan pasangan hidup kami ini, ya Allah, sehingga ke syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kamu matikan kami, ya Allah, kecuali nama kami tercatat di pintu-pintu syurga itu, ya Allah. Usahlah kamu matikan kami, ya Allah, di saat mana kami menanggung bebanan hutang, ya Allah. Jangan kamu matikan kami, ya Allah, di saat mana kami melakukan kesilapan, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, di saat mana kami dalam keadaan ketaatan, ya Allah. Mudahkanlah urusan pengkebumian jenazah kami nanti, ya Allah. Janganlah saat mana kami menghadap di hadapan kamu nanti, ya Allah, tiba-tiba datangnya fitnah-fitnah yang di belakang kami pula, ya Allah. Matikanlah kami, ya Allah, di saat mana matinya kami, ya Allah, turut mati bersama dengan mati kami, matinya dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, di saat itu hidupnya pahala-pahala kami, ya Allah, pahala-pahala mereka yang menginfakkan di rumah Allah ini, ya Allah. Kami hidupkan pahala-pahala selagi mana rumah ini kekal bagi mereka yang menginfakkan rumah ini, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, cahaya jalan hidup dalam jalan yang lurus dalam hidup ini, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar dilindungi hidup kami ini, ya Allah. Dirahmati perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kamu murahkanlah rezeki kami, ya Allah, di saat mana sedang gawatnya urusan ekonomi ini, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, bagi kami tiada permasalahan dan kesenangan pada kami pula, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui segala apa yang terjadi dalam hidup kami, ya Allah. Kamu baikilah perjalanan hidup ini, ya Allah. Kamu berkatilah kehidupan kami ini, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan sebelum daripada ini, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguris hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami di kala itu, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami seringkali mencium dahi kami, ya Allah. Memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kami, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, demam, turut demam di saat mana kami demam, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, bangun di penghujung malam, ya Allah, berdoa untuk kebaikan hidup kami, ya Allah. Sayangnya di saat mana kami berada di saat ini, ya Allah, kami pula tidak mampu untuk membalas jasa ibu kami, ya Allah, kecuali tadahan doa ini, ya Allah. Kami pohon dan kami tagihkan pada kamu, ya Allah, agar kamu rahmati ibu kami, ya Allah. Kamu rahmati ibu kami, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami kepada mereka itu, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, arwah ayah kami, ya Allah, sedang sunyi di perkuburan itu, ya Allah. Jadikan kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, kami merindui, ya Allah, saat mana ayah kami menyuap tangannya ke bibir kami, ya Allah. Kami merinduinya, ya Allah, saat mana arwah ayah kami, ya Allah, memberi kekuatan dalam perjalanan hidup kami, ya Allah. Kami merindui arwah ayah kami, ya Allah, di saat mana arwah ayah kami berdoa dan berdoa untuk kebahagiaan hidup kami, ya Allah. Sayangnya, ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, tiada lagi ia di sisi kami, ya Allah, kecuali ia berada di perkuburan sana, ya Allah. Kamu jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, bantulah dia, ya Allah. Bantulah dia, ya Allah. Bantulah dia, ya Allah. Karena kamulah yang selayaknya menjadikan syurga untuknya, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, agar kami dapat bertemu dengan arwah ayah kami, ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami yang meninggal dunia sebelum daripada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, ya Allah, daripada hati kecil kami, ya Allah, meminta pada kamu, ya Allah, agar kamu rahmati perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan kamu menarik segala rezeki-rezeki kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan
anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, ya Allah, yang menyebabkan rukun kerukunan kehidupan kami berkeluarga hilang, ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada kamu, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kamu ampunkan kesilapan kami itu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.